comeback yang kedua semifinal Piala Presiden. Hasil menang dengan skor tipis. Dengan demikian, ini juga Madura United yang akan bertemu dengan Arema. Pertandingan malam hari ini kita lihat juga United yang juga tentu pemain-pemain mereka yang akan tampil, pemain bertabur di berkualitas dan sudah matang. Naga ini bersama dengan 2 AW dan 1 forward official Zarahan dan menegangkan ini, namun penuh dengan sportivitas, dengan kekerabatan. Derby sudah cetak hat-trick dalam pertemuan, salah satu pertemuan di Liga 1 Lilov yang menjadi momok dan top skor sementara bersama Jang Nurjaman, pelatih Persebaya. Ian Antonic dari Madura United. Selamat menyaksikan. Para supporter Madura tuan rumah dan juga supporter tamu mereka. Gerakan yang cukup baik umpan melautkan David Lali Jabre. Dari Beto Gonçalves menerima. Madura, Fatih Lali berikan ya. Ya, kepada David Lali dan Beto sudah menyundul. Tapi memang posisi David Lali lagi mampu tadi menghalau gerakan dari David. Analisa dan kali ini kita kembali lagi tendangan penjuru dari bahan. Angkat bola kotak penalti jump. Masih bisa diantisipasi tadi on dan David Lali tampak sudah bangkit lagi. Bola dikasih oleh Zarahan. Kapten Madura saat ini bergerak cukup baik melakukan umpan di tiang. Ternyata tidak ada Rakic di sana ataupun Beto. Dikasih kepada Marco menerobos. Marco mencoba lagi. Otak dari Marco Sandi yang memang menjadi fullback. Sandi memang ditutup tadi. Sudah mendapatkan tekanan dan kita lihat Zarahan. Masih bisa ditang. Ya, cukup berbahaya tadi Dutra yang tidak mampu menahan melakukan shooting keras tetapi kali ini kita tupai serangan balik coba dilakukan juga diserobot oleh Osvaldo Hai. Osvaldo ini untuk Madura United peluang lagi dan lagi-lagi Miswar dengan juga Rakic. Kasa perasaan emosional Andik apabila dia David Lali dia bikin sangat pusing dan ada peluang jepret. Andik kotak kating. Persebaya berusaha agar tidak melakukan pelanggaran saja. Ada pemain Surabaya di sana. Oh. Dan kali ini Sebal doi. Berikan dia ke belakang menuju pada Lizio. Lizio kotak kating. Di depan Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves melakukan serangan, melakukan lari. Dari Madura dikawal man to man. Andik melakukan capping shooting. Miswar Saputra berada pada posisi yang tepat. Harusnya dari sebelah kiri dikejar oleh Hidayat. Oh, dari belakang jelaskan. Dari belakang. Baru satu kali dari belakang juga. Bisa melewatinya. Kita melihat. Melakukan sprint. Padahal Andik tidak diving. Tackle yang dilakukan. Oh, dengan dua kaki seperti menggunting. Punya badan yang terjatuh. Oh, Jalilov. Karena protes. Ya. Kalau terpancing tentunya karena semua pertandingan dari Andik. Angkat dia. Menuju kepada David Lali. Rakic. Kita juga tadi menyaksikan sepak bola. Bola diseruduk lagi. Kita lihat oleh Alfan Fatir. Bola diambil oleh Andik Firmas. Persen kondisinya. Ya. Terus diberikan nasihat oleh Dean. Dan sekali lagi ada di surat lawannya bahkan. Ah, tapi dia sudah. Ada bantuan dari Marco. Benar lepas tapi tak ada. Dura, Rakic, Beto, dan Marco melakukan tugas dengan baik. Tetapi mengenai Rovan. Ya, sehingga bola berubah arah. Dan oleh Madura United. Angkat bola dia wasit. Upaya kali ini dari Lezio. Belum sempurna tadi. Kepada Balde masih melakukan gocekan kepada seorang Jack berduel lagi mengotakkan goda membuat kesal dan Jamie sedikit terpancing tadi kehilangan kontrol bola tetapi Jamie tampaknya cukup dan untuk kedua kalinya dalam Persebaya kembali mendapatkan peluang dari set piece halangi Balde melakukan gerakan yang hampir sama yang lebih baik untuk disantap ada ruang tadi aduh Zara angkat raket memanfaatkan umpan chop ya tidak offside dan Rakic koneksi tadi tidak bisa melakukan satu dengan Beto berputar dia jebret orang Zarahan dia memilih dan kontrol memutar badan tidak juga melihat dan mencoba untuk melakukan shooting yang gerak-gerik cepat dan di sini terlihat Zarahan yang tadi Waldo Hai tadi melakukan lob bola lagi sebuah resistivitas dari Rakic yang membuat Otavio kehilangan bola posisi yang dekat yeah. Namun bola memang diarahkan oleh seorang Miswar Saputra Osvaldo Hai Zarahan angkat ada Osvaldo Hai
Osvaldoe, Osvaldoe, terobosan, Jalilov, 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 Jalilov. Tadi Yudi Nurjaya yang dilakukan oleh seorang Andik Firmansyah. Andik Firmansyah angkat yang jauh lagi. Angkat bola, maksudnya Rakic. Dejan Antonic terus memberikan instruksi dalam penang. Ya, salut tentunya dalam stadion. Ya, ini dia. Jalilov. Oh iya, ada Fania. Betul. Bola Van Jalilov mencoba juga untuk mengecoh. Cekan pada dua pemain. Oh, umpan visioner. Jalilov jebret. Dari Ukali Lizio mengirimkan umpan-umpan yang akurat. Dan Sol juga adalah penjaga gawang yang banyak. Akankah mampu melakukan upaya dari tiang jauh? Bisa. Crossing manis, cantik, jamik, manja. Terlepas, terlepas. Rak. Pertahanan Madura United. Balde kali ini yang juga Jamie kesulitan untuk diri di sini. Kita lihat Balde, ya jelas nyemplang dan mendorong bola dari jam konsentrasi menit lutut ajep. Kita lihat, ya ampun, benteng-bentengan ya kayaknya sama Jamerson, Bung Binder, pegat, tetapi akhirnya masih belum dan masih. Tenang saja, kekosongan hati, kekosongan pikiran. Dan kita lihat koreo yang juga sudah dilakukan. Menyaksikan. Meniup fluid tanda dimulainya babak yang kedua semakin. Akhirnya, upaya Rakic. Wasit. Ya, peluang dihasilkan. Punya umpan dari Zulfiandi, ya offside. Dura United, crossing yang paripurna. Tapi saya Zarahan. Zarahan, di belakangnya ada Jali Marco kali ini. Job maksudnya Beto Ottavio Dutra. Crossing lagi. Ya ini dia peluang lagi. Coba lagi. Upaya yang sama lagi. Untuk Madura. Kiani lagi terlibat. Dan crossing yang coba diberikan. Tapi memang bisa ditangkap dengan sempurna oleh Miswar. Walaupun sempat. Upaya dari Jalilov. Jalilov jepret. Tetapi bisa penasaran. Angkat yang jauh lagi-lagi. Saifud juga. Beberapa pemain lain, Guntur Aryan dan crossing yang mereka lakukan. Oh, cantik, manja, paripurna, Marco melirik. Lagi memberikan umpan chip. Marco mencoba kali ataupun Beto, namun miss. Osvaldo Hai, Lizio kosong di sana, Lizio lambat, terlambat. Osvaldo mencoba untuk memberikan, tepat juga melakukan. Lizio sudah lakukan tendangan penjuru, bahaya, bahaya. Bahaya lagi bola job juga gagal. Awal-awal babak yang kedua ini Bung Bin. Sebaya hampir mencetak gol Manu Jalilov. Sini peluang dari Manu. Iya, ah. Sayang memang saya tidak bisa melakukan sontekan yang sempurna. Karena kali ini. Oh, job, job, bret, job, bret, job, bret, job, bret, job, bret, sempurna. Akhirnya dengan cara yang sama semua crossing. Gantungkan bola. Tidak membuat nelangsa kita lihat. Crossing yang dilepaskan oleh para pemain. Umpan menggantung. Rakic. Rakic. Gol untuk menyamakan agregat. Dengan persembahan skor agregat yang sama. Satu spot. Begitu menegangkan, seru. Red unggul. Satu-satu agregat. Tiba-tiba Jalilov, 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 lepas, iya, umpan terobos, Osvaldo Hai, masuk atau enggak, ini ya. Tik umpan dari Leeds, klasik, Osvaldo, sayang, di mana Osvaldo mampu melakukan koneksi dari. Itu pada Miss Bagus Olikin, ada dorongan yang berbahaya, berbahaya. Lompatan sambil berbo, berhasil menyelamatkan aksi yang menjadi prahara di pertahanan. Rido, ya gitu sulit untuk ditaklukkan. Apa? Masih cukup lama ya. Masih ini Leeds yang kembali melakukan tendangan menjorok jebret. Ya ampun, baru saja saya katakan tidak Ottavio Dutra. Re-are Surabaya jebol, mampu ke Persebaya Surabaya. Kali ini Ottavio Dutra yang mencetak. Leeds yang memang menjadi lagi melakukan delivery yang sangat dipeluk ya. Betul. Padahal yang disasar adalah akhirnya Otamdin Arianto. Dipeluk tampaknya, tetapi lompatan dari Muhammad Rido. Dan akhirnya, akhirnya bisa mengalahkan istilahnya Pio Dutra. Yang mampu menyamakan kedudukan. Oleh Balde, striker jagung Linda cantik. Dan kita lihat, ini pertandingan. Ya ampun, saya lihat bagaimana Greg Nwokolo masuk. Tentu adalah niat. Sudah begitu berlora. Luar biasa ini, kita lihat lagi-lagi jebret. Hampir para support.
supporter. Artinya jika Madura ingin lolos, mereka harus mencetak 2 untuk dapat menyusul arang selisih untuk mereka bisa lolos. Main sudah melakukan pergerakan di sana. Jameson, jepret! Yang jauh akurat, ada 2 pemain, Fahrudin atau... Memberikan umpan terobosan kepada Beto Gonçalves. Beto, ya ampun! Beten memberikan umpan kepada Rakic dan kali ini Beto capping. Kita lihat melewati Novan dan Beto telah meluncur deras masuk dan menjebol gawang dari United untuk lolos ke final. Karena jika Madura mencoba depan masih ada kembali. Oh, ada Balde udah angkat bendera. Masih terlihat dari luar. Oh, cantik dia Paripurna Manja. Coba lagi melakukan serangan tapi tidak ada Hidayat. Hidayat masih on play. Oh. Hidayat, ya kita melihat melakukan sliding. Dari seorang Rizio, crossing langsung. Sekali umpan tendangan langsung, jepret. Novan, Novan menunggu siapa yang ada di sana melakukan tendangan langsung yang... Milovanovic, ya. Upaya lagi tendangan menjurut, jepret. Lagi-lagi Otavio Dutra, Balde. Berhasil menggagalkan dan satu. Umpan yang akurat, Otavio melompat lebih tinggi. Dia mencoba mencetak gol dari rebound. Tapi memang kita lihat di Balde. Perhatian untuk Jalilov, angkat bola berbahaya. Irfan Jaya, ketika memang Persebaya Surabaya, Irfan Sundur, Balde juga melakukan dengan kepala, Balde juga melakukan gol. Kali mengawal Balde tidak mampu untuk memberi Zalilov di leg pertama. Kata gol yang bisa membawa Persamido Balde untuk bisa meloloskan diri mereka.